Kang, hati-hati, Kang. Suasananya, Neng. Kan lihat yang ijo-ijo jadi sehat, Kang, matanya, Kang. Iya. Kenapa? Kenapa, Kang? Ada apaan, Kang Pepi? Kayaknya ada yang party-party. Ada yang lagi piknik. Hah, piknik? Iya, lihat. Tempat ginian masa ada yang piknik? Lihat, cewek-cewek. Mana? Ada gelar tikar, lihat. Sini. Tuh. Kayaknya ada hajatan, Neng. Tuh. Kang, mau samperin nggak, Kang? Oh iya dong. Hei, Neng. Kita mesti tanya dulu, Neng. Neng, apaan? Piknik siapa, nih? Ini rumahnya siapa sih, Kang? Kayak nggak tahu, makanya kita tanya. Saudaranya baik banget ya. Pasang muka ramah. Oh, iya, senyum. Halo. Halo, sore, Mbak. Ya, telat, Neng. Udah. Abis. Ya, laper banget emang ya? Ini sengaja piknik ke sini. Iya. Emang tempat piknik ini? Ini tempat apa? Tempat makan. Ini dapat makanan dari mana? Di dalam. Asik, nah itu dia. Makan. Makasih ya, Indra. Iya. Oke, mau. Nih, ngomong rumah siapa, Mbak? Rumah saya. Oh, rumah. Oh, bukan di sini, Pak, yang punya. Oh, rumahnya, Mbak? Iya, rumah yang. Sini, kasihan orang lah, sampai mepet-mepet. Takut. Ini lagi ada acara apa? Aku ramai. Oke, Bu. Acara oke, Bu. Acara kita, bukan itu. Acara kita terkenal. Ini lagi hajatan ya, Mbak, ya? Hajatan? Enggak, Mas. Ini warung, Mas. Warung makan, Mas. Warung makan? Iya. Sampai yang pada gelar tikar di depan itu? Iya. Kan konsepnya rumahan nih. Iya. Kan banyak menyatakan bahwa ini masakan rumah, konsepnya rumahan. Iya. Yang kita lihat, maksudnya ya tetap tema restorannya tuh ada ya, Neng, ya? Entah itu penyajiannya dari apanya. Cuman saya pengen lihat bedanya ini yang konsep rumahan di sini seperti apa. Boleh. Itu. Ayo kita ke belakang. Mbak bilang tadi kan bebas nih. Iya, bebas. Sampai kita kenyang porsinya, gitu. Porsinya, itu, Neng. Sampai iya, kita kenyang ya, bener kita ya? Kenyang ya. Porsinya sepuasnya. Mau nambah berapa kali, mau dari pagi sampai sore di sini, satu piring juga dihitungnya sama. Satu lagi, Kang Pepi. Ini udah bukan rumahan lagi. Oh, aduh. Kayak dapur umum. Bebas. Sini, Neng. Iya. Ini tapi masakannya berubah-ubah, maksudnya ada per tema atau gimana? Maksudnya selalu ini? Selalu ini. Tambahannya hanya di sini? Iya, tambahannya ini. Gitu. Oh. Jadi yang nggak suka pedes, dia bisa sop atau sayur asem. Makan! Ini unggulan. Jadi kalau Sabtu Minggu, kalau buat dapetin ini, kita harus antri panjang saya sih. Oh ya? Iya. Mangga. Ini kan nasi mukono. Tadi dibilang ini kan nasi yang kayak urap gitu ya. Iya, jadi satu. Jadi satu. Ini ikan nasinya. Digoreng atau gimana? Bukan, dikukus. Oh, dikukus. Ya. Saya coba ya. Ya boleh. Omong-omong kenapa cuma satu sih, Mbak, masaknya? Tadi ini udah kehabisan. Oh, kehabisan. Dan ini tadi di ini si Mbak buat Mbak. Berhubung kita datang, Neng. Ya. Jadi kita diambil. Oke, Mbak. Makasih ya. Coba deh. Nah, ini maaf, Pak. Pertanyaannya umum sih. Boleh. Ini bayar kan? Iya kan? Semuanya kan dagang namanya ya, kan? Rugi. Seperti apa? Emang berapa, Mbak, harganya, Mbak? Jadi, kita itu Rp11.500 makan sepuasnya, nasi sama sayur. Sepuasnya itu mau nasinya nasi putih atau nasi megono yang tadi, Rp11.500. Terus kalau buat sambel, kita harganya Rp500. Rp11.500. Ya. Nggak rugi, Mbak? Enggak. Yakin? Sudah berapa lama nih, Mbak? Kita sih baru 8 bulan. Sudah mengalami kesulitan? Nggak rugi, bener? Bener nggak rugi, seperti itu sih. Menu yang ditawarkan itu yang bilang tadi ya? Ya, Ode.
Jadi kan ada kopi nih. Terus saya lihat ini namanya kopi klotok. Nah, maksudnya apa nih Mbak? Karena kan kita biasanya kalau masak kopi kan diseduh. Nah, kalau kita jadi air mendidih, terus dikasih kopi, saya punya klotok, klotok, klotok. Nah, itu kita ambil dari situ, terus dari situ sudah mendidih, itu mendidih selesai, baru kasih gula. Mendidih lagi, baru itu jadi. Mbak, terus konsep rumahan ini, ini idenya dari siapa? Jadi, nah ini pesan goreng nih, juara juga. Dia lomba lari atau gimana juga? Juara keberapa itu, Pak? Konsep yang tadi, konsep yang tadi. Nah, konsep yang tadi kita itu. Kita bahas nanti. Jadi kita sebenarnya pengen kayak rumah Eyang. Kita pernah ke rumah Eyang kan. Nah, pengen ngerasain rasanya tuh di rumah Eyang tuh gimana. Konsep yang menarik, mempesona. Jadi saya makan dulu ya, Mbak. Boleh, monggo. Mbak, boleh kita minta foto? Boleh. Nanti hitungan ketiga kita berteriak, kopi klotok. Oke. Sebentar, kok namanya nama kopi klotok? Kan ini rumah makan. Jadi. Emang ini pionirnya gitu? Ya, jadi biar orang ketika ini habis, nggak marah gitu. Jadi kan orang, oh kalau kopi kan selalu ada. Tapi kalau makanan kan kadang jam 4 habis, kadang apa. Kalau kita kasih judulnya lodeh gitu, mereka kan menuntut harus ada selalu. Tapi kalau kita kemas kopi klotok, nah kita kan ada selalu. Nah bonusnya ada makanan loh gitu. Masuk akal. Bisa. Itu kan ketiga nanti ya. Kita berteriak kopi klotok. Oke. 1, 2, 3. Kopi klotok.